cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih Shalom kids, selamat malam. Sudah mau tidur ya? Sebelum tidur, kita baca firman Tuhan dulu ya. Yuk kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Kids, setiap hari pasti ada saja yang bisa menggoda atau mempengaruhimu untuk tidak berdoa atau untuk malas belajar. Entah itu karena keasikan bermain
atau karena menonton dan lainnya. Bisa juga karena terpengaruh untuk bermain dan berkata kasar karena melihat orang yang berbuat seperti itu. Bahkan, tidak pergi ke gereja karena terpengaruh untuk pergi ke mall atau menonton film kesukaan. Nah, kids, ketika kamu mengalami hal seperti itu berarti iblis sedang menggoda. Iya, karena iblis tidak suka kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau anak yang cerdas, dia akan berperilaku baik dan sukses. Karena itu, berdoalah kids. Minta kekuatan Roh Kudus untuk berani menolak godaan dari iblis. Nah, sekarang kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku percaya Roh-Mu yang ada padaku memampukanku untuk berani menolak godaan iblis di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Aku dan keluargaku dalam perlindungan-Mu Tuhan. Amin.